Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kansa TV Reaksi. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan informasi yang akan kami reaksi untuk Anda bermanfaat. Ya, akhirnya mobil nasional itu terwujud juga, dan mobil itu adalah mobil listrik. Terima kasih kepada Bapak Presiden telah mewujudkan impian masyarakat untuk memiliki mobil listrik sendiri. Ya, kita acungin jempol ya untuk presiden. Bagaimana wujud mobilnya? Kita lihat sama-sama. Ya, ini dia dari postingan presiden Turki. Bukan presiden Indonesia ya. Mobil SMK-nya nggak jadi-jadi. Maaf ya, ini bukan mobilnya, mobil Indonesia, tapi mobil nasional Turki dengan merek Togg, T-U-G-G. Ini dia penampakannya. Ya, udah di ibaratnya udah di ini. Kalau kita lihat nih dari status Instagramnya Recep Tayyip Erdogan, semoga cepat tidak ada batu yang menghantam banmu, Tok. Ini dia penampakannya mobilnya. Ada warna merah, ada warna putih, bersama istri, sama dengan orang-orang Turki. Iya, ini dia. Masya Allah. Iya. Bisa dikendarai juga oleh nih, bersama suami istri dari Presiden Turki. Iya, ini dia yang lain penampakannya. Nah, ini dia. Tok adalah nama proyek yang memberikan kita semua kegembiraan bermimpi bersama untuk masa depan negara kita yang kokoh. Semoga perangkat pintar kami yang kami download dari rekaman dengan kampus Tok Gemlik, di mana mobil domestik dan eksotik akan diproduksi, bermanfaat bagi negara dan bangsa. Luar biasa. Ini dia, kita lihat interiornya luar biasa, perlihatkan oleh Recep Tayyip Erdogan. Nah, ini Anda bisa lihat, bisa saksikan di Instagramnya Erdogan ya, Presiden Turki. Ini kalau kita terjemahkan artinya lebih kurang, mereka yang blokir mobil revolusi 60 tahun yang lalu tidak bisa berhasil dalam mobil revolusi, dan sekarang mereka bilang siapa yang akan membelinya. Kamu tidak bisa menjualnya. Semoga bangsa kita akan menjawab ini. Nah, ternyata mobil nasional Turki itu udah digalakkan ini ya, yang sebelah kiri, di tahun 60-an. Akhirnya wujud juga di tahun 2022 yang sebelah kanan ini. Itu mobil listrik yang tampilannya luar biasa. Bagaimana kalau kita lihat di YouTube? Seperti dikutip oleh TRT World. TRT World. TRT World. Ini dia penampakannya. Ya, mobil SUV ya. Mobil dengan teknologi tinggi juga ini. Nah, ini dia mobil tahun 60-an yang pernah mimpi daripada orang-orang Turki untuk mewujudkan tahun memiliki mobil nasional di tahun 60-an, akhirnya terwujud juga dengan merek Togg. Ya, luar biasa. Presiden Turki. Akhirnya mobilnya kelihatan ya.
yang nggak kelihatan itu mobil apa kira-kira. Katanya dulu udah produksi, udah ada yang pesan, tapi sampai sekarang belum ada kelihatan di jalan. Kalau mobilnya itu memang ada, pengen juga inden. 2 tahun lagi mau berakhir, mobilnya juga belum muncul. Tapi masih ada yang juga yang percaya. Ini dia pabrikannya, kelihatan. Ya, itu dia. Selamat ya kepada Turki, udah sukses memproklamirkan bahwa mereka bisa menghadirkan mobil listrik dan siap untuk bersaing di dunia otomotif dunia. Demikian video reaksi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.